Hasil laga final Korea Master 2022 yang selesai digelar di Gwangju Women's University Stadium mengukuhkan Korea Selatan selaku tuan rumah berhak menyandang status sebagai juara umum di gelaran Korea Master 2022. Kubu tuan rumah sukses menyegel 3 gelar juara dari 5 sektor yang dipertandingkan di ajang tersebut. China berhasil setidaknya menyabet 2 gelar juara di sisa nomor yang tidak dimenangkan Korea Selatan. Indonesia yang digadang-gadang bisa meraih gelar harus pulang dengan tangan hampa dari Korea Masters 2022. Tidak adanya wakil Indonesia di laga final membuat tim merah putih tidak memiliki peluang gelar juara di ajang tersebut. Tribuners, nantikan berita terkini lainnya hanya di hotnewspostkupang.com.